الناس يوم يعت الناس يوم يعت الناس بالحجاج يا رسول الله سلام عليك يا ربي جزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالملاج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشر يا ربي عاشر يا ربي عاشر وذرني كل يوم نار سجي فرجا رب عجل من رب عجل من رب عجل من قبل فوزي يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا ربي عاشا يا ربي عاشا يا وزاني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورحمنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقدوتنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره وخصوصياته وكرماته في الدين والدنيا والآخرة وسنانها نوعان هيئات منها الإضافة إلى الله تعالى والتعرف الاستقبال وعدد الركعات والأداء والقضاء وإن لم يكن عليه فائتة مماثلة للمؤدات والنطق بالمنوي ونصر موضع سجوده مطرقا رأسه قليلا ثم رفع يديه بكشف حذو منكبيه مع ابتداء تحرم ورقعٍ ورفعٍ منه ومن تشهد أولٍ وعطء يمينٍ على قوء يساره تحت صدره وتفريق قدميه قدر شبرٍ في القيام
wabtitahun sirran. Lil mutamakkini illam yata'awad aw yajlis ma'a imamihi. Adapun pembicaraan tentang masalah segala pekerjaan yang sunat di dalam mengerja sembahyang. Jadi di dalam mengerja sembahyang itu ada pekerjaan yang disebut dengan rukun. Apabila ketinggalan rukun, maka ia harus mengerjakan akan rukun itu. Adapun yang sunat, apabila ditinggalkan maka tiada merusak akan sahnya salat itu, tetapi mendapat pahala ganjaran yang lebih apabila pekerjaan yang sunat itu dilakukan. Sunat itu apa? As-sunnatu lughatan az-ziyadah. Arti sunat itu menambah. Jadi di dalam sembahyang itu rukun-rukun itu pekerjaan pokok di dalam sembahyang. Yang mana kalau ketinggalan bisa menyebabkan tidak sah salat. Yang mana kalau seandainya ketinggalan harus disempurnakan. Itu rukun. Misalnya sembahyang maghrib 2 rakaat, ketinggalan maghrib seharusnya 3 rakaat. Atau ketinggalan membaca surah Al-Fatihah, ketinggalan. Jadi pada rakaat pertama ini rupanya asik berpikir napakah, lalu kadingat Fatihah. Nah itu. Lalu imam ruku-ruku juga hanyar sadih, aku tadi kadang baca Fatihah, asik mahayal di pasar tadi. Nah, umpamanya anu imbah tulak kapangantenan di sabilal nih juhur sampai lalu sembahyang juhur Allahu Akbar berjamaah nih. Jadi waktu nang takbirat ihram itu dan sesudahnya itu membayangkan seorang nang kawin itu. Lalu kada ingat baca Fatihah. Ini misalnya. Maka mah minta sudah kambang pengantin tadi. Minta anda ajar, mudah anda lakas juga ajar. Lalu kada ingat baca Fatihah. Bapang babatal lah kada tarusakannya sembahyang tu tarusakannya. Karena bila imam sudah artinya salam, berdiri pulang kita menambah serakaan. Karena rakaat kita pertama tadi hukumnya lago, artinya sia-sia, kada dihitung. Itu misal ketinggalan rukun di dalam membaca surah Al-Fatihah. Nah itu celah itu. Umpama lagi anak kita duduk di higa, ini datang bulan, jadi kada sembahyang. Lalu kita ini sembahyang juhur, timbul 2 rakaat ya. Ay. Maka juhur itu 4 rakaat. Kenapa jadi 2 rakaat aja? Jadi jarna anak pian tadi mah sembahyang 2 rakaatan aja. Nah, iya kah? Kada percaya bukakan CCTV. Nah itu ihlah jarna. Jadi kayak apa? Nah kayak ini basah kah sembahyang? Namun handak basah-basah. Nah kalau seandainya handak menyambung langsung, langsung jadi takbir Allahu Akbar menyambung sembahyang, niatnya macam itu aja sembahyang 2 rakaat langsung menyambung daripada juhur nang artinya 2 rakaat langsung salam tadi. Nah ini cuma catatannya di situ illam yutlil faslu, selama artinya tidak lama waktu memisah antara salam dengan menyambung sembahyang tadi. Rasulullah sendiri juga pun pernah artinya sembahyang itu nang 4 rakaat jadi 2 aja. Jadi sahabat ini kada wani menagur, kalau-kalau wahyu turun menyatakan sembahyang artinya asar 2 rakaat aja kada wani. Lalu ada orang nang diketika Rasul tuntung sahabat kada wani menagur, keluar Rasul daripada masjid. Imbahan itu
Urang nih coba takon, akosor atau salah, wahai Rasul, biar mengkosor sembahyang, ah. Nah, apakah turun wahyu lon pian? Napa garang kesannya jadi nabi? Saya tapi open mer. Nah, pian tadi sembahyang dua rakatannya ditakuni nabi sahabat yang lain. Bujur kah nanti pender urang ini dasmen dua rakat tadi? Bujur. Langsung nabi menyambung sembahyang tadi. Nih tu, an paham lo dah? Nah, kalau jaga jaga aja. Nah, ini jaga jaga kapan ada orang hendak lawan seorang. Nah, siap siap aja lo ya kalau. Nah. Bengkeng-bengkeng lo pupur-pupur dulu ya kala. Nah, make up lo begincu-gincu dulu. Jaga-jaga aja kalau ada nang handak siapakah? Siapakah? Jawabannya kurang aja timbuk ke situ aja. Nah, kenapa gerang? Salah kah? Nah itu kalau masalah rukun. Nah. Nang kaya urang tuh sembahyang hari raya disunatakan pada rakaat pertama sesudah takbir ihram yaitu ialah melaksanakan takbir tambahan yaitu 7 kali bertakbir. Pada rakaat kedua 5 kali bertakbir itu sunat bener aja. Nah, bila tertinggal kadusa diulangi apalagi sudah masuk kepada rukun. Misalnya sudah baca Fatihah, lalu kadengat membuliki bertakbir tadi maka batallah sembahyangnya. Jadi apabila pekerjaan Allah nang sunat tertinggalkan kemudian masuk kepada rukun babulik pulang mengerjakan nang sunat itu tadi maka hukumnya batal sembahyangnya. Nah, batal lain botol lain lah. Arti batal itu kada sah ya. Kah. Jadi kan nikah jar, jadi nikah kawinnya batal jar nah ya batal kada jadi artinya. Ah itu ja. Supaya paham nih arti batal itu apa kan guru jarna hanya kan jadi itu batal. Nah di sini disunatakan pertama dulu pembahagian pengerjaan sunat itu ada sunat itu yang dikerjakan apabila ketinggalan harus disunatkan lagi untuk menggantinya dengan melaksanakan 2 kali sujud sebelum salam yang disebut dengan sujud sahwi itu bahasa Arab apa guru sujud sahwi gaya itu sahwi itu sayur jelas sujud sahwi artinya sujud kada ingat bilanya ketinggalan karena disunatakan artinya apa mengerja sujud sahwi tadi sujud gara-gara kada ingat mengerja sunat tadi sebelum salam 2 kali sujudnya lah. Munta tinggal pang sujud sahwinya itu kayak apa? Kada apa-apa juga inya sunat bener aja. Nah, ada juga sunat di dalam mengerja sembahyang itu apabila ketinggalan kita kada perlu sujud sahwi. Disebutlah artinya sunat hayat. Nah, sunat hayat ini sunat keadaan sembahyang. Keadaan sembahyang itu bagusnya kayak ini. Nah, sempurnanya seperti ini. Ini hayat. Kalau seandainya ketinggalan maka tidak perlu dan kada disunatakan untuk mengerja sujud sahwi tadi. Nah, yaitu ialah mengkaitkan karena Allah Ta'ala di dalam niat. Nah, jadi waktu sembahyang itu kalau ujung daripada apa yang kita ucapkan daripada niat sebelum berniat di hati dimuntung diucapkan dulu ngarannya. Nah, bahasa Arabnya talafus bin niat artinya mengucapkan niat di luar. Ini belum niat lagi cuma menyatakan niat dalam hati dulu. Nah, yaitu ialah mengkaitkan niat itu lillahi taala. Nah, ini karena Allah taala. Jadi bila kita sembahyang lillahi taala maka itu artinya kita mendapat nilai tambahan. Bila sunat itu gawiannya belabeh dan mendapat pahala belabeh juga macam itu. Dan menyatakan pula di dalam niat itu menghadap kiblat dan hitungan rakaatnya dan menyatakan apakah artinya sholat yang dikerjakan itu tunai artinya bukan mengqada bukan membayar. Jadi usolli fardhal maghrib. Usolinya wajib, fardhal maghrib wajib ya kala. Nah, nya tiga jenang wajib. Aku sembahyang
aku sembahyang dulu, wajib nilah, fardu wajib, maghrib wajib menentukan. Tiga nija. Nah, lalu ditambahi, ya kah? Menghadap kiblat tiga rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Nah, jadi tetambahan sesudahnya itu sunat benar aja. Nah, ini. Apakah pian hendak menyebut tunai atau kada tunai itu kada jadi masalah. Lah. Nah, ini. Sekalipun seandainya tidak ada yang bisa dikodok daripada sumbahyang yang dikerjakan itu. Umpamanya sumbahyang Jumat, sumbahyang Jumat itu kada mengkodonya. Ini kalau lakian lah, kalau binanya kada wajib sumbahyang Jumat. Nah, kan sumbahyang Jumat itu kada kodoannya, walaupun sumbahyang itu tidak ada kodoannya, tetap sunat menyebutkan usolli fardhu Jumat rakaat ini adaan imaman lillahi ta'ala. Tetap sunat menyebut adaan walaupun sumbahyang itu tidak ada kodoannya. Dan menuturkan dengan apa yang diniatkan itu tadi. Nah, ini. Nah, jadi yang terpenting bandar itu artinya apa aja yang kita gawi lillahi ta'ala karena Allah. Nah, kemudian apa gerang guru karena Allah Ta'ala itu semata-mata maharap ridha Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah lawan kita. Apabila apa aja yang kita gawi karena Allah Ta'ala, sumbahyang kah, bajikir kah, beselawat kah, belaki kah, belaki itu lillahi ta'ala kah, kada kah. Nah, ini. Nah, sini pulang, nah, jangan sini taruh sini di hadapan nyata aja sudah. Belaki itu karena Allah Ta'ala kah, kada kah. Nah, ini. Bila segala pekerjaan didasari karena Allah Ta'ala, maka kita karena Allah Ta'ala, ujar Nabi napa, innamal a'malu binniyat, Tuhan akan memberi sesuai apa yang diniatakan. Bilanya artinya belaki karena Allah Ta'ala, nah ini, mendapatlah artinya kita rahmat Allah di dalam belaki itu lohai. Allah yukala, nah ini, bagurus umpoh terbahari. Oh loh, jasirin gitu kan, gak ada binian. Sadang-sadang sudah nyawa tuluh hai jasirin. Bila belaki nih, karena Allah Ta'ala, lalu kita mendapat rahmat dan ridha Allah. Maka inilah dasar daripada orang nang handak belaki. Lillahi Ta'ala kah? Karena apakah? Karena tahunah ulunah. Ada nang berniat karena Allah Ta'ala mendapat rahmat. Ada nang berniat karena harta, dapat harta. Ada nang berniat dapat bungas, dapat bungas. Ada nang berniat dapat pangkat, dapat pangkat. Pangkat sebatas dunia aja, harta sebatas dunia aja, bungas sebatas anum bandar aja. Mas sudah tua kada bungas lagi. Ada pian sidinto. Sidinto bungas padahal tuha apa jar amalannya? Makan pucuk-pucukan jar. Jadi pucuk nih makan, pucuk pisang, pucuk umbili, bujur kalau pucuk tuh anum wala. Pucuk pisang, pucuk gumbili, pucuk apa lagi? Pucuk walo, han. Ya kala. Buan pucuk-pucukan. Heeh, muha banem timbul sorang beheraan. Ujar, ujar. Ada ditakuni orang itu apa guru artinya pian pinan anumnya makan pucuk-pucukan sidin. Masa jangan pucuk mesti gitu jadi makan. Jadi bila berumah tangga nih tuh karena Allah Ta'ala nih nang mana nang bisi anak lah memang pian sudah belaki pang kajur pian anak belaki pulang bahasa nang balo maksudnya. Ngatakan tuh karena Allah Ta'ala pian ada nih ada lah bukan banyak lah karena pernah ada bebinian tuh menyesal. Kenapa? Ya sudah harinya
inya menyesal kenapa? Karena bahari kawin non lakinya itu inya tujuannya untingannya harta. Karena memang lakinya itu urang nang sugih, urang nang baharta. Ya kah? Anak bos lakinya itu. Akhirnya hidup berumah tangga kada bahagia. Nah itu aja. Karena untingan harta. Nah, jangan munting harta lo hai. Nah, apa unting apa? Guru unting urangnya. Ikam hartanya jadi untingnya. Urangnya kata apa? Nah, nah. Urangnya nang diunting, urangnya diunting dapat ja hartanya. Mun niat karena Allah, nang lain tuh menggiring aja. Nah ini cuma diuji pang, membelaki karena Allah Taala tuh diuji pang. Nah, bah laki garing sayangkah kadakah? Nah ya, gongkar retek. Nah ya, bah laki artinya tuha sayangkah kadakah? Nah ini diuji tak? Bah laki kada berduit sayangkah kadakah? Nah ya. Ini nya karena Allah Taala tadi. Tapi bila nya kawa melalui ujian-ujian itu tadi napa? Luar biasa. Karena di dalam istilah ni itu as-sabru murun bi madaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu memang pahit. Tapi hakun dia menjalani maka dia akan mendapatkan hasil yang sangat manis adanya. Urang tu balaki ya sakit lah bahasa kitanya laki ini ya kata lebih penyayangan lah ayo hakun lah bisi laki kada sayang kada tapi penyayangan pang hakun lah eh lam hakun bisi laki kada sayang ayo jawab nah napa nah adakah di sini bebinian nah bisi laki apa karena hakun balaki nang laki kada sayang lam sama hakun lah. Apa jawabannya? Kada hakun. Kenapa jadi kada hakun? Nah, kenapa kada hakun? Apa alasannya? Nah, jadi kada hakun untuk alasannya kah? Karena perasaan insan sama ingin cinta dan dicinta. Nah, itu. Ya jawabannya apa lagi? Nah, jadi orang tua artinya apa ya? Laki mun sayang bandar kada, kada sayang bandar kada juga. Mantara yang manu-manu sayang manu kada lah. Lah. Ya, serba macam-macam lah ujian hidup tuh. Di laki, di mintuha, di ipar, di dangsanak maksiat. Ipar mehiri dengki, seorang hanya nungkar galang merangut di ipar. Padahal seorang nungkar galang ni kada minta duit loninya. Nungkar galang ni hasil maandak nasi bungkus di warung. Ayo. Nasi bungkus. Nungkar galang ni kawa hasil daripada bejual kawaci. Pian jarang kalau lagi wah ini menamui kawaci kalau. Hah? Nah, jarang kalau. Nah, mun bahari kita kawaci itu nungkar di warung tuh kawaci. Nah, biji waluh. Waluhnya ini tapi ada lagi juga. Nah, menghasil mengumpulkan anu napa? Napa ngaran tadi berjual kawaci, mandak nasi. Ya. Dikira ipar ni itu tadi dang sanaknya menungkarakan artinya laki seorang. Halo. Ipar ini sarik. Anjanya menganggap dong sanak sendak kalau mun kayaknya kayak itu nya pemikiran urangnya masing-masing lah. Ada urang mun nya babi ini itu sudah artinya hak bininya ini mau dikira masih ada rasa memiliki masa memiliki dalam artian harta-harta dang sanak tuh hendak seorang nyuam ambil seorang diri bebinian lalu mihiri dengki lawan ipar sabar aja imba itu pulang bagana di rumah kuitan meninggal kuitan dang sanak ada diusir dang sanak pulang berjauh nyoba bagana sini sakit hati kata sakit hati laki juga pulang bah ngalihai juga mau lah bahasa kitanya an kaya pian mana ujian dedang sana di ipar waktu hidup pulang mintuha mintuha tu menambah akan lawan minantu kau kata menambah akan bahari itu arti menambah akan tu minantu berdatan nang baharaguan di rumah nang berdetapas minantu nang mencibuk banyu minantu maka waktu betijanan lawan parut-parut mencibuk banyu bayangkan nih kan eh bahari kalau
kadang wah ini pangpak hutang anu keran itu kada amun paling harat dana bahar itulah kompa dragon nah. Ini harat sudah banyu sumur bor lah kompa tapas ya mintuha baju sidin tapi sidin piring beratan disimpuniakan dibasuhakan beratan siap rumah berasih minantu kalau pang mintuha itu terima kasih kata bahkan sarik rancak kalau minantu nung bagus macam itu sarik sini rancak nang minantu pindah ke karuan tampo ini tuh bina saya gisirin banar tuh kalau sini tapi hari raya tuh sini baju bari sini duit minantu nang membantu kadang nulungi kada nah ini kalau kita umpamanya diuji bemintuha macam itu lah harus sadar nah wah ini ada guru pengajian lalu kawa menyabari bahar itu kalau tapi ada guru pengajian bahwa bisa-bisa sorangai lagi disandang sorangai lagi baik kuitan memandahi nyawa kenalah bila belaki ya kah bersabar-sabar hidup nah. Pesan kuitan aja bahar itu kebanyakan kita dapat ilmu itu daripada orang tua kuitan mandahi nah ujian macam itu ya sudah bersabar aja lah anak-anak bilang seorang yang mau ngkos kenapa? Karena duit lakinya habis ya habis macam-macam lah pokoknya intinya habis kada cukup lagi makanya tadi mengambil upah sambil berjual nasi sambil berjual kawaci tapi sekolahan ya anak nih sekolahan ya anak akhirnya kada bahagia di mintuha kada bahagia di mana di dangsana kada bahagia di ipar kada bahagia di kuitan kenapa kuitan waktu seorang halus meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun yatim sudah sabar aja akhirnya napa anak ganal sukses anak nah lalu untung di anak jadi orang tuh bisa nyaman karena satu saat bukan kepada sesuatu nang artinya nang sebelumnya itu kada nyaman baginya bisa nang dibalik daripada itu dikira laki akan berubah kada jua dikira artinya dang sanak pacangan baik kada jua dikira ipar pacangan baik kada jua tapi untung di mana ya di anak sampai anak umpamanya kada anu jua ba anak babinian pang jua sakit ai jua tapi alhamdulillah setelah perjuangan lawas Tuhan anak membuktikan nah balasan nyawa sabar di dunia sini nah undanya sedikit ya Tuhan menyulong napa anak belaki bos batu bara kurang batunya seorang baranya bah anak belaki anu bos batu bara diolahkan rumah ganal di mana tuh di Binuang ya kah Binuang aja kan Binuang nah itu Binuang tuh Binuang nah di Binuang jadi empat anaknya di Binuang anak bagus pulang baik pulang karena merasa pang ni mama artinya apa sakit sudah hidup mama lapas sudah uyuh nasib ikam siapa tahu jadi jangan putus asa itu aja putus asa bukanlah sifatnya wanita kalau pang untung di anak kah kena berkat sabar untung di cucu kah kena anak pina buntut beratan nang lakian pina mau nang bebinian pina wani non laki Allah Akbar tapi Tuhan kuasa menjadikan cucunya jadi orang nang soleh ini Tuhan bila bakah hendak kadada nang kau menangati nah jadi hendaknya segala pekerjaan itu didasari dengan lillahi ta'ala karena Allah nah, jadi bujur-bujur menyayangi laki itu karena Allah ta'ala artinya Tuhan menyuruh nih sayangi hambanya sayangi makhluknya macam itu makan laki disiapakan tapi baju laki ditapasakan awak laki uyuh diurutiakan kada kau lagi guru yang urutiakan yakin sudah Tuhan kayaknya seorang kena uyuhan juga awak artinya kada kau lagi jara Tuhan yang mau urutiakan laki seorang kena uyuhan juga awak jara masuk-masuk sponsor ya kalau tegang ya nak buhan biniannya jangan pindah tegang pikiran di rumah sudah pindah banyak dah musing akan pajian pulang ditegang akan lagi ya paget urat sarap kena jadi di bawah behibur sambil sedikit-sedikit dah nah bakal kesahan
Nah, bagus-bagus lawan laki macam itu. Ikhlas karena Allah, bukan karena supaya laki itu menukarkan seorang emas, kada. Supaya laki itu artinya menukarkan seorang rumah nang ganal, kada. Sayang laki itu bujur-bujur ikhlas. Nyamannya didangar ikhlas tuh. Ikhlas sejak lama menyayangi laki lah. Siang malam, malam siang. Jadi laki ke sini datang aja kalau sini, jadi laki ke sana, ke sana. Jadi laki ke sini artinya berabah di sini. Jadi laki ke sana pula ke pasar umpamanya ya kalau. Lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Nah, disitulah rahmat Allah. Jadi bila sumbah yang digawi karena Allah ta'ala, maka sumbah yang kita tuh mendatangkan rahmat Allah, cinta Allah. Jadi hasilnya sumbah yang napa? Nya pemulaan dulu, niat-niat tuh ada mau terakhir. Mun kaitu aku berniat lillahi ta'ala, sudah tuntung sumbah yang mau. Bang lillahi ta'ala bedudi. Niat tuh pemulaan. Ada mau nang terakhir. Laki sudah mati. Ikhlasnya aku berlaki karena Allah ta'ala nang kaine. Sudah mati. Nya mau lagi, bang. Waktu nang ikhlas waktu nang artinya laki masih hidup. Sudah mati lah saya aku aja mendengar nih kisah orang bakti nih masuk surga lalu hendak kayak aku bakti lo naki jar ya kah mas ikhlas saya sudah aku aja mas sudah mati nih nyaman nih kata lagi nanti gaduh ikhlas saya. Nah karena Allah ta'ala membantu kita membantu min tuha apa aja lah ta'ala sudah kada mau kecewa kita bila mengharap rahmat Allah bila mengharap ridho makhluk lalu kecewa aja tak. Nah kecewa apa nang diharap bisa kada kabul. Maharap laki nukarakan galang. Jangankan galang, rantai aja kada ditukar. Rantai sepeda motor paket kada kawa nukar laki. Apalagi galang seorang. Handak nukarakan galang, galang gatah benar ai. Nah. Gatah rakungan nih. Gatal jak ada nak kon menggaruakan nih. Gatal tu digaru, loh. Nah. Karena ulun ini pengajian bilang artinya apa ya? Kada bepadayan. Jadi gatal rakman. Nah. Jadi kalau setengah bulan sekali tulak ke Palangkaraya, Palangkaraya Katingan. Nah, 3 hari Senin berangkat. Malam Jumat hanya datang. Jadi nang ulun ada di Banjar ini hari Jumat, Sabtu, Minggu. Selainnya selebihnya di Kalimantan Tengah. Nah, itu. Lawas sudah 15 tahun mulak balik Kalimantan Tengah. Nah, cuma alhamdulillah bisi bini di Banjar aja kada di sana. Nah, ada bisi bini sana. Nah, pada mulak balik sana tuh. Kalau ada yang hakun menggandikan, nah, nah jadi bilang bacaan harus, maka pengajiannya sejam sejam lah, baca Yasin, baca syair pulang tuh nah. Kenapa jadi kayak itu? Keingatan Pang Bahri, Pak Guruan seorang kayak itu juga, nah. Jadi almarhum Guru Husin Kadri di Tanggulirang tah awak uyuh pina panas awak pina garing tah. Jadi dibawa aja membacakan kitab di musalla-musalla di langgar-langgar di masjid-masjid. Zaman bahari besepeda aja gurunya datang. Nah, guru sekumpul kayak itu juga guru bangil pang sambil barabah tetap membacakan kitab lawan murid. Nah ini kenapa garang jadi macam itu? Karena barang siapa menuntut ilmu atau nang menyampaikan ilmu mati habis umur jar Nabi syahid. Bila syahid dikubur kada disiksa di akhirat kada masuk surga beimbai Rasulullah. Nah itu jadi artinya kada apa-apa atau biar aja uyuh-uyuh kada apa-apa. Nah jadi jaka judulnya tuh uyuh-uyuh rami. Apalagi hari Sabtu melihat tubuhan pian asahimong hati nah. Nah. Ini nang tuha kan anum kah. Ya kah? Nang bujang, nang balo, nang jablay. Ya. Kadada jablay kadada. Ya kah?
anum apalagi melihat bebinian nang pina solehah itu nah lon laki umma bagusnya aja kita. Nah umma himong kalau kita melihat bebinian nang solehah bakti lawan laki ni memadahiakan nih umat Rasulullah nang bebinian muka dipadahi karena jan Nabi tahu kalau sudah unda banyak benar melihat umat unda nang dimasuk neraka lalu jar Nabi padahiakan umat unda nang bebinian itu nah baik-baik bagus-bagus. Nah jadi tugas nih nang hus hari Sabtu nih memadahi bebinian. Nah ini beribadahnya lawan Tuhan bujur lawan lakinya bakti. Bakti lawan laki aja sembahyang luput nyakawah masuk surga. Gampang aja amalan jandanya asal bakti jalan laki sembahyang luput. Berak ada baso. Bodoh ya. Han. Iya kah? Sembahyang umpamanya nih lah. Nah, berdoa ya Allah ya Tuhan ke umpamanya. Pabila jua kah aku syukur? Pabila jua kah aku nyaman? Berumuran aku mambil upah aja wadah orang. Ya Allah ya Tuhan ke. Mangke apa hendak kabur doa? Nung tahi jadi murid masih basuh kada. Kayapan itu. Nah, itu bini anak ya kah. Jadi lillahi taala tanong digawe tadi. Wa ta'arud al istiqbal dan menyatakan menghadap kiblat. Jadi karena Allah taala kiblat kita pulang kiblat kita di dalam segala sesuatu. Wa ja'alu buyutakum qiblah hendaklah kalian menjadikan rumah rumah kalian sebagai kiblat. Nah ini artinya apa? Pertama dulu nang di rumah situ ingat lawan Allah pada ta'ala. Laki ingat di Allah, anak ingat di Allah, bini ingat di Allah, mintuha ingat di Allah, ada jasikung nang kadi ingat di Allah di rumah itulah memauki. Tes aja kada percaya. Nah, ada aja nang sikung di rumah itu nalah umpama kada sembahyang lah memauki ta. Ini kan artinya waktu kita sembahyang menghadap kiblat lah. Nah, jadi pengamalannya macam apa? Kita sembahyang menghadap di luar sembahyang pun harus menghadap kiblat juga. Cuma kiblat waktu sembahyang ini ya, harus bujur-bujur nih menghadap Baitullah. Nang disuruh menghadap itu kan jasad dan hati. Sehingga kada boleh orang sembahyang itu muhaja nang menghadap kiblat nih lah umpamanya muhaja menghadap kiblat awak kada awak ke sana muha ke situ kiblat kada mau atau menghadap kiblat di situ muha ke situ kada mau juga harus sesuai. Nah ini jadi awak menghadap kiblat hati menghadap dalam sembahyang ini nang diwajibkan Tuhan lima waktu nyawa harus menghadap kiblat dalam lima waktu ini lah nah, di luar nang lima waktu ini juga pun hendaknya kita tetap menghadap kiblat kemana-mana ingat lawan Allah namun orang-orang artinya nang hatinya tarang berasih dibawakan Tuhan paham dan mengerti sehingga waktu apa aja nang dilakuakannya nang digawinya di rumah atau di luar rumah ingatnya bahwa ingat Allah kaya apa? Mengatakan kebaikan Allah rahmat Allah kawan berjalan kawa rahmat Allah duduk kawa berdiri kawa memasak kawa ya kah? Menyang iwak ya kah? Tapi wah ini orang menjual iwak sudah bersiang ya kalau pian menyang juga lagi iwak nak ada lagi kalau anu memasak juga kah di rumah nungkar tarus kalau nih nah himung ae acil payo pun siden. Nah, nah. Jadi waktu sembahyang pun kita mesti menghadap kiblat juga, ingat ya Allah. Sehingga orang nang berdagang, nang busa ingat Allah, wanilah bunguli orang. Wanilah culasi orang, wanilah makanan putih orang, wanilah makan hak orang, kada wani ingat ya Allah. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan menyaksikan, Allah mengetahui, wanilah kading. Nah, itu pang. Nah bila sudah kada ingat di Allah itu saja bemamai lawan laki menceleng-celeng mata
tangan pina marungkau kamu halaki umpamanya ingat di Allah kakada. Nah bilanya sarik lon laki itu aja kada ingat di Allah. Han nya pian bila ingat di Allah taala tu kada mau handak sarik lon laki kada mau tu Bang. Jaka istilahnya api dicucul di banyu katanya mau hidup Bang. Setengah mati pian handak menjadikan banyu di penyala katanya mau. Kubui lawan bensin, bensinnya aja menyala, banyunya tetap kada. Nah ini setengah mati artinya handak sarik lawan laki, tapi karena di hati ini sudah masuk Allah, kada kawa lagi. Tertutup sudah pintu syaitan itu maksudnya. Nah, ngatakan pembina itu nang jadi seorang sarik-sarik laki itu kada ingat lawan Allah. Jadi mbah pang macam apa bila handak sarik lawan laki, ngatakan ujian Allah. Eh aku belaki ini kayaknya ujian Bang nah. Laki pina kaya ini kelakuan kaya ini sikap perilaku Allah muji aku pangna sabar kada ya Allah sabarkan hati ulun gitu ja. Bismillah astagfirullah 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 ya Allah sabarkan hati ulun. Jadi bila handak sarik lawan laki handak bamamail handak menceleng-celeng lawan laki handak menguracak muha laki handak menguracak muha laki napa baca ya Allah sabarkan hati ulun sabarkan hati istighfar astagfirullah 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 ingat di Allah istighfar itu ingat di Allah juga kalau ada terbuat Allahnya macam itu. Nah jadi kada handak sarik lawan anak kah macam itu juga ini kada anak bilang iya kah ini telinga-telinga jangan akan mulai iya kah ini ikutan bupadah ini nah bupadah taulah kasihan anak menangis Allahu Akbar iya kah mana nyapian pukulin itu kada pintar juga anak tau lah ulun ini pengalaman sekolah jadi sekolah bahar itu di pesantren jadi setiap santri siswa nang macam-macam itu dapat hukuman ada nang ditapau ada nang dipukul macam-macam dari sanksi berat sedang ringan hukuman di pesantren macam itu karena untuk penerapan disiplin membentuk karakter anak oh pesantren. Tapi sejauh artinya pandangan ulun, pendidikan secara kekerasan itu tidak menjadikan seseorang lebih baik. Jadi pendekatan itu lebih kepada sikap kelembutan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah dengan ayat dinyatakan Tuhan, "Fabima rahmatin lintalahum walau kunta fassan qalisal qalbi lam faddu min haunik Muhammad karena unda mengutus nyawa jadi rahmat di diri nyawa rahmat ada lalu nyawa lembut dan kasih sayang jika seandainya nyawa kadada bisi rahmat dan kasih sayang kadada hakunnya beparak lawan nyawa. Lalu dakwah Nabi berhasil apa kada? Berhasil. Dengan apa? Modal kasih sayang, kelembutan. Nah. Jadi kekanakan-kekanakan dulu nang sekolah. Nah. Ada nang disanksi. Kalau ulun ulun panggil penderi kamatan. Ikam sekolah di sini siapa? Mongkosi Abah. Abah ikam begawi apa? Tukang gunting. Mun ikam kada bujur-bujur sekolah kasihan abah di rumah mongkosi coba ikam pikirakan bujur kada. Nah jadi buungut kekanakan itu nang umur 12 tahun 13 tahun itu nah. Kan bujur-bujur sekolah kasihan abah, mama kasihan sekolah kan. Nah, mama abah nang ikam jadi urang nang beilmu padahal kayak ya isuk iya kah sungsung pada nang lain di kelas menjongolnya. Ada nang santri nang lain tuh kena pukul kena tapau tuh bohumpat pulang wangalnya tuh mereka bebangetnya bila dipukul tuh ya jurang bahari nyawab anak aja bila dipukul aja bebangkin bungulnya jarhan pina-pinanya pina bujur pendek orang itu cuma ada juga orang tuh hatunya masing pang sifat kekanakan lah ada nang pak dipukul bagus ada juga cuma sejauh pengalaman ini ulun kawan nih nang bahari kena sanksi macam-macam ada nang diikat di tiang bendera nya abahnya jua mamade terserah aja ustaznya jadi pukul ka diapai kan terserah aja jar hei diserahkan dah nah diikat di tiang bendera digantung kada kawa pang diikat ya kan kan sudah pesantren yang bendera nah di pesantren kada boleh berokok ketahuan berokok lalu dirokoi lima bilah di sini langsung misap nih
Nah, jadi nang itu tuh nah sampai ini habarnya tuh pina katanya bertambah baik kayak pina tetap baik kayak bahari jua sifatnya. Nah, baharilah menang di Martapura telah ulun beberapa kali soal di pesantren. Nah kalau di Martapura ini lain. Urang di Martapura mengaji di pesantren Darussalam, di situ guru-gurunya nang bahari itu wali-wali Allah Taala. Nah, guru sekumpul pun sekolah di situ juga. Nah, lalu nang kayak apakah kelakuan murid tuh macalnya telah macalnya nakalnya kayak apa aja, guru tuh tetap mendoakan ya kah, mudahan satu saat inya diberi Tuhan ilmu nang bermanfaat. Anu macam itu. Ketahuilah bahwasanya nang ini nah jeneng guru itu adalah nang paling macal di antara nyobratan, nang ini juga kena nang pacangan jadi alim di antara nyobratan. Dan terbukti guru itu pender seperti itu, muridnya itu menjadi ulama nang besar sesudah itu. Ada nang artinya orang nang nakal macam-macam sekolah, ya kah? Akhirnya apa? Satu saat Tuhan menyadarkan berubah. Ini manusia nih, setumat aja model kaya toh rumah toh kadap, gara-gara kadap lampu, pak diketek lampu langsung kalau tarang manusia itu model kaya macam itu juga. Di ketika Allah langsung artinya menyeting hatinya, maka langsung punya berubah 1000%. Ini Tuhan kuasa. Jadi jangan sampai kita pandangan anak kadap lu kadap baik dipandang lu kadap, ya kah? Itu ujian bagi kita, kenapa mendidik anak. Kayak apa artinya kita mengasihi anak cucu apa kasih segalanya. Nah macam itu jangan nang sarik-sarik aja. Ini makin tuh makin penyarikan. Ngalih bandar anu umanyawa tuh matai aja. Makin tuhani aja undai di mamainya juga aja. Jadi jangan pindah penyarikan lah. Nah penyarikan itu penyebabnya sangkal hati. Baik kepada masa lalu sekarang. Bila ada masalah sangkal-sangkal hati begini cek sangkal kalau napa aja anu. Di hati ini apa aja rasa mangkal rasa apa macam-macam eh bebinian neh. Nah sangka-sangkal itulah nang mola kadang-kadang emosi kurang solawatnya ya kurang ingat di Allahnya macam itu kurang menuntut ilmunya makinnya eh tahu beramian aja. Nah jadi jangan tahu beramian aja di dunia nih lah, jangan tahu beramian aja ini tulakan kena kemana tuh kebisang kipas sih guru kada dibawai. Mosting maka iya no aja, madahakan makan pisang kipas. Jangan dibawakan kah? Kada kau pisang kipas kipasnya kah? Tulakan enggak mana tu kebati-bati lain apa itu nang simpang bintok sih tadi pisang kipas jar. Lawas bang sudah nih tu, lawas nih tu sudah. Makanan pisang kipas itu jauhnya makan pisang kipas Allahu Akbar. Tulakan melewati pelapan dah, jangan singgah tempat tak nak mantari pisang kipas naik ada mau mosting lagi. Ya. Wah, mengacari aja. Kada minta bang, kada minta bu guru tu minta. Kada minta kada. Nah, jadi hati harus setiap waktu kiblatnya kepada Allah. Memasak-masakkah, baharagun kepada tatak-tatakkah. Ini kiblatnya kepada Allah. Bila hati kita kepada Allah, lalu memasak-masak tu, artinya apa? Tenang hati. Ada juga orang gusar, nah gusar bahasa Banjar. Gusar hati atau masak-masak. Tapi pina menyarik mandak, mampas. Manu piring, manu kesasar dengan kayak apa kah? Mengaup, bahamburan nasi. Lawang ditinjak. Rinjing disepak. Ya kah? Magic dihampas. Umpamanya macam kododah gorek. Misal Allah bah jua. Nah jadi kesimpulan pertama dua dululah nang masalah hati inilah. Pertama yaitu apa nang kita gawi hendaknya karena Allah Ta'ala bukan tujuan nang lain-lain. Nang kedua hati hendaknya selalu berkiblat kepada Allah. Allah itulah nang kita pegang. Ingat di Allah. Bagaimana ingat di Allah, ingat rahmat Allah, ingat kebaikan Allah, ingat Tuhan melihat seorang, ingat Tuhan memandang seorang, menyaksikan seorang. Nah, ingat Allah Ta'ala mengetahui gawian seorang. Nah, jadi kada kawana hendak pinan kada wan kakaruan tampuh tu kada wani. Ingat di Allah, Bang. Nya bila sudah kada ingat di Allah Ta'ala yang sudah iblis menguasai, dustai laki nyawa aja iblis. Dusta aja laki. Ambil duit laki kalau sudah padah gin. Nah, itu. Jadi pembinaan-pembinaan juga jangan mengambil duit laki kada bepadah. Jadi mun handak artinya minta bepadah laki minta ulun nah anu yang ngai yang juga kamu yang laki saya kah. Nah
Ulun minta duit saya nah handak kemana gerang, handak kalabirin. Minta duit saya nah handak kemana gerang, handak ke Danau Seran. Minta duit saya nah kemana gerang, handak ke Turki jar, ke pantai Turki, tongkaran kiri. Minta duit saya nah ulah handak kemana, handak pat jiarahan jar, bubuhannya jiarahannya minggu jar. Nah jadi nang mana bisi laki, jangan tulak ziarah kecuali laki meidini. Ngatakanlah tak salah kena. Jadi wali nang diziarahin itu kada sudi sini dia langi kita. Jakanya hidup tolah kita datang bepaling muhasidin. Kenapa nang datang ni kada bepadah lawan laki? Nah itu jadi bepadah lawan laki. Nang nyaman tu nang kada bilaki lagi pang. Nyaman. Kada nang menangati lagi siapa nang menangati? Kai mati sudah. Kenapa ada lagi? Ya kalau tulak kemana-mana alamlah nang buan nang tuha-tuhaan tah. Nyaman kada menangati lagi. Menang belaki ini padah lawan laki dulu. Mun laki meji ini hanyar mun laki meji jangan. Jangan laki kau usah tulak gin laki. Mam kenapa gerang? Di rumah gin laki. Kenapa gerang? Aku ya senyaman ada ikam je laki. Kenapa gerang? Nyaman aja laki ikam ada. Barang ya aku hendak arti bukulai-kulai kah apa kah. Bahasa orang Banjar itu bakulai pang. Bahasa Indonesia itu menjapai. Itu. Nah itu kan lo dah cukup lah. Nah jadi dalam artinya melapaskan niat itu mengatakan karena Allah dan menghadap kiblat itu sunat tambahannya. Nah itu hukum fikih macam itu. Han pian pada habis waktu han ini pang. Kisah. Nah ya dah berdalaan lah. Mudahan berdalaan selamat dunia akhirat. Diampuni segala dosa dan kesalahan dan mudah Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kuitan kita jua seumur hidup. Mudahan disehatkan badan, diberikan rezeki yang luas dan halal, dipanjangkan umur dalam kebaikan dan ketaatan, senantiasa dalam iman dan Islam sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan Allah ke dalam surganya bi ghairi hisab bi jahin nabi wa bi adin nabi wa bi sirrin nabi wa bi sirri suratul Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صلاه المستقيم صلاه الله وسعاده وعليهم ولضادنا من الذين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات وقد ومن شر حاسد اذا حسد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب بذكره فاعلم انه لا اله الا الله لا إله إلا 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 الله لا إله
illallah la ilaha 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 illallah لا اله الا الله 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 لا لا اله الا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم كريم وعظيم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في أرواح وعلى جسد يسن وعلى قبر في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اجعل واصل ودرس وقرأناه وما هللناه وما صليناه وما سبحناه وما عملناه من خلق هذا المسجد ورحمة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهني إلى حضرة حبيبنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى رؤاد كل وصحى والقرى والتابعين والتابعين التابعين والتابعين سنة يوم الدين من أولياء والشهداء والصالحين والأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولمن قرأناها هنا بسببهم وتلونا من أجل أروه حج عبد السلام سليمان بن حج بشر حج هنون حياتي بيتان عبد الرحمن حج يوني بن بقر حج هرس بن عرفة بن ذكر كريم أنور بن حج رس بن سه مسكم بن سيم بن حج إبراهيم بن حج مولي النور أمري رفاني بن حج إبراهيم حمسية بنتي حمسية بنتي أنور إرفان قلي نقرها بن حج أسمني أنتم بن عبد الله حج أسمن
Kasdan bin Kasdan, Hajjah Nur Asikin binti Idris, Haji Amina binti Anang Ahmad, Khairina Maulidawati bin Muhammad Ali Farmani, Haji Asnan bin Durrahman, Haji Asma binti Dunal, Haji Sakattah binti Haji Hami, Haji Abdul Wahab bin Haji Muhammad Saleh, Tukya binti Qalutai Qurama, Jumulya binti Qalusai Jaya, Cirik binti Hasan, Madilan bin Soqarta, Katiba binti Qadiyarsa, Haji Mustafa bin Haji Ahmad Nawawi, Haji Jama'ah binti Dahlan, Haji Siti Rahima binti Haji Muhammad Natunan Nausin bin Husin, Samsuddin bin Nanda Husin, Ahmad Jadi bin bin Hamdi Arifin, Mariana binti Fahmi, Masita binti Dahlan Gumri bin Ismail, Haji Arfiyah binti Haji Hafim, Haji Habib bin Haji Rasul, Haji Amina binti Haji Habib, Haji Sakarani bin Haji Tamri, Haji Ruqayya binti Hasan Idris bin Abu Samah, Haji Hamdani bin Sabri, Haji Dai Fundi bin Haji Jamhari, Mat Katori bin Sadi Karama Muhammad Effendi bin Matarim, Haji Salman bin Abdullah, Maryam binti Abdullah, Masran bin Haji binti Haji Abdurrahman, Haji Mansur bin Ismail, Ngarwan bin Alif, Ngarimi binti Ngarwan, Muksin Sujarwa bin Din Notos, Sakri Paujan bin Lam bin Lasmidi, Muhammad Yusuf bin Haji Anang Masdal, Haja Samia binti Inking, Haji Anwar Rasid bin Haji Ahmad bin Haji Arsad, Haji Badri bin Haji Nasir, Ahli Bait Haji Rahmat bin Anwar Samad, Haji Ganjari bin Abdul Samad, Haji Husaini bin Jamjam, Haji Salasya binti Haji Abdul Hamid, Bainah bin Haji Abbas, Ba'na'ah Salabiyah binti Haji Anang, Muhammad Sumri Gajri bin Anang Gajri, Hajjah Badriya binti Haji Jafri, Pujah binti Muhammad Sumri Gajri, Siti Raudah binti Muhammad Tamrin, Haji Sahdri bin Jamiyadi, Hajjah Habibah binti Haji Abdul Latim, Solikan bin Haji Sadri, Marhumah binti Haji Sabri, Haji Muhammad Tahi bin Haji Niti Naim, Haji Darmawi bin Haji Asnan, Haji Nurani bin Rajat, Haji Fahruddin Nur bin Haji Darmawi, Fikham bin Muhsin Legiem bin Ngarwa, Ngadino bin Rejo Suparto, Sarno bin Rejo Suparto, Haji Jonsa bin Haji Basri, Haji Musra Badri bin Haji Badri Hasan, Birahmatika Ya Murrahmin, Allahumma ja'al fi lannahum minan nar, Rabbika annahum minan nar, Unajaytannahum minan nar, Washira annahum minan nar, Antqannahum minan nar, Birahman Asin, Ya Ghafar Ya Rabbah Alamin, Allahumma ja'al nuran netalahu bayna idim, Birahman Rahman, Allahumma kira lahum arhamhum, Wa'abihim wa'abhanum ja'al jannada, Maswa'ahum Birahman Rahmin, Allahumma anzir rahmata wal bajada wal sakinata wal sunur ala ahli kubur min abwad المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل يا الله في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قل سبحان ربي ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.